Baik, yang pertama apa dia tuan-tuan? Yang pertama, kata Nabi SAW, kiamat tak akan terjadi bila mana Islam itu hanya tinggal pada namanya sahaja. Islam ni pada IC ya. Ha, tu bahasa mudah kita lah. Dia dapat Islam pun daripada tok nenek dia, daripada mak dia. Keturunan dia Islam, mai kat dia, ajak sikit Islam, sekolah rendah kafar lebih kurang. Tapi bila mai besar, dia hidup dalam keadaan tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar ni maksudnya. Dia Islam, pernah mengucap kalimah syahadah. Tapi bila mai hidup dia tuan-tuan, Islam tu pada nama ya. Bila tanya apa yang wajib buat, apa pun tak tahu. Kena semayang tak? Semayang pun tak tahu. Zakat kena tak? Zakat pun tak tahu. Puasa wajib tak? Sunat kot. Ha, sampai tahap tu tuan-tuan. Tahap pengetahuan Islam pada dirinya tu sangat kurang. Sangat kurang. Bahkan dia tidak mengamalkan seluruhan ataupun keseluruhan ajaran Islam yang sebenar. Allahu Akbar. Sebenarnya tuan-tuan, bila sebut perkataan ni, mungkin kita berada pada lingkungan orang yang Islam, yang beriman tuan-tuan. Jadi kita ni macam tak nampak lagi. Kita ni kuranglah nampak benda ni. Tetapi pada hakikatnya kehidupan kita pada masa ini, kalau kita tengok remaja-remaja, anak-anak kita sekarang ni tuan-tuan, menuju ke destinasi yang disebut oleh baginda Rasulullah ni tuan-tuan,